senang, tapi harus tetap semangat ya. Iya. Jadi karena kita sudah masuk kondisi yang seperti ini, harusnya semangat kita juga harus lebih kuat biar kita bisa melawan ngantuk yang ada pada mata kita kan. Untuk lebih relaksasi ataupun biar lebih refresh lagi, refresh anak-anda untuk menerima materi pembelajaran dari Bapak pada siang hari ini. Ada satu teknik ataupun metode yang akan Bapak berikan kepada anak-anda semua dengan teknik stop. Jadi anak-anda semua mengikuti apa yang Bapak laksanakan atau yang Bapak contohkan di depan. Jadi kita mulai dengan cara tangannya diletakkan di depan seperti ini. Kita pejamkan mata kita sambil kita gerakkan tangan ke atas. Hirup nafas dalam-dalam. Sambil kita membayangkan kemudian apa yang akan kita gapai nantinya setelah kita selesai melakukan pembelajaran ataupun sekolah kita. Sekali lagi, kita angkat lagi ke atas tangan kita sambil kita hirup nafas kita dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Anggaplah kita mengeluarkan energi-energi negatif yang ada dalam diri kita, pikiran-pikiran yang tidak perlu kita keluarkan, begitu juga beban itu kita tinggalkan. Abdul Hamid Daulay. Hadir, Pak. Abdul Hasim. Hadir, Pak. Ahmad Robi. Absen, Pak. Absennya, tolong sampaikan nanti sama kawannya Ahmad Robi ada di pertemuan berikutnya. Jangan absen lagi, biar tidak ketinggalan materinya. Ya, Pak. Abu Daud. Ya, Pak. Ahmad Rohiman. Ya, Pak. Baginda Harmedi. Hadir, Pak. Iwan. Hadir, Pak. Kasful Anwar. Hadir, Pak. Kristiani Sinaga. Hadir, Pak. Khairuddin. Hadir, Pak. Muhammad Andi Ramadan. Hadir, Pak. Muhammad Mulyadi Hasibuan. Hadir, Pak. Muhammad Al-Faiji Siregar. Absen, Pak. Absen juga. Berarti pada hari ini dua temannya yang tidak hadir ya. Iya, Pak. Mukdan. Hadir, Pak. Rizki Saputra. Hadir, Pak. Rosidi Hasibuan. Hadir, Pak. Tondi Mertua. Hadir, Pak. Fitra. Hadir, Pak. Yusman Nasution. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Bapak sampaikan atas kehadiran daripada Ananda. Dan bagi teman-temannya yang belum hadir pada hari ini, kalau memang dia ada halangan atau kendala, sama-sama kita doakan supaya nantinya halangan atau kendalanya bisa terselesaikan dengan baik. Dan di pertemuan berikutnya bisa hadir bertatap muka kembali sebagaimana mestinya pada hari ini. Ya, Pak. Oke, sudah siap untuk menerima materi pembelajaran dari Bapak hari ini? Siap. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah sesuai dengan kompetensi dasar. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah memahami cara kerja engine 2 langkah dan 4 langkah. Di sini Bapak akan memutarkan video. Nanti Ananda Bapak harapkan dapat menyimak dan mengambil kesimpulan dari video yang sudah kita tonton bersama. Bisa kira-kira? Bisa. Oke, sambil nanti diambil bukunya untuk mencatat hal-hal penting yang perlu Ananda catat ataupun Ananda tanyakan nanti, dan tugas yang akan Bapak berikan bisa dikerjakan dengan baik. Bisa ya? Tolong diamati videonya secara baik dan betul-betul nanti Ananda bisa mengambil kesimpulan dari cuplikan video yang Bapak tayangkan. Jadi Bapak harap Ananda lebih rileks untuk memahaminya, pembelajarannya, terkontrol sosial emosionalnya. Betul-betul nanti materinya bisa dipahami dan bisa untuk menjelaskannya di depan kelas. Ini video yang pertama.
bulan ini membuat mesin dua tak menjadi ringan dan lebih mudah untuk diproduksi. Disebut dua tak karena ada dua langkah di setiap siklusnya, dan terjadi dua proses pada setiap langkahnya. Langkah yang pertama adalah bergeraknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada langkah ini terjadi penurunan tekanan pada crankcase atau ruang bagian bawah piston, sehingga campuran bahan bakar, udara, dan oli samping terhisap masuk ke dalam crankcase. Di saat yang bersamaan, ketika piston menutup saluran buang atau intercooler, pada bagian atas piston terjadi kompresi karena menurunnya volume ruang bakar, sehingga campuran bahan bakar, udara, dan oli mengalami kenaikan tekanan dan temperatur. Dan sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, mesin mengeluarkan percikan api. Juga memiliki tenaga yang besar karena percikan tenaga di setiap putaran mesin. Piston bergerak dua kali turun dan torus engkol berputar sebanyak satu kali. Oke, selanjutnya kita akan putar video yang kedua. Yang tadi sudah jelas kita putar videonya tentang cara kerja mesin dua tak atau dua langkah. Jadi bisa kita ambil kesimpulan tadi, pengertian dari mesin dua tak atau mesin dua tak adalah satu kali siklus kerja membutuhkan piston berputar sebanyak 2 kali dan torus engkol berputar sebanyak 4 kali. Untuk selanjutnya Bapak akan putarkan video yang kedua biar jelas bagi Ananda membanding bagaimana pula cara kerja dari mesin bensin ataupun mesin 4 tak. Karena kalau cara kerja mesin 4 tak baik dia bensin ataupun diesel sama. Yang membedakannya nanti adalah komponen dan bahan bakarnya. Jadi kita sekarang karena jurusannya teknik bisnis sepeda motor, tentu kita fokusnya adalah ke mesin sepeda motor. Berarti kalau mesin sepeda motor adalah mesin bensin. Ada yang 2 tak dan ada yang 4 tak. Bapak harapkan Anda bisa menyimak video ini dengan baik, bisa mengamatinya sebaik mungkin sehingga bisa mengambil kesimpulan dari cuplikan video yang Bapak putar. Mesin 4 tak atau 4 langkah itu kendaraan motor bekerja dalam satu siklus, hisap, kompresi, pembakaran, dan pembuangan. Karena 4 langkah ini diselesaikan dalam satu siklus, maka mesin tipe ini disebut dengan mesin 4 tak. Mesin 4 tak terdiri dari komponen-komponen seperti silinder belakang, rel, spark, plaga atau busi, piston, connecting rod atau condor, dan crankshaft atau borosumpol. Pada langkah pertama, intake valve terbuka dan piston bergerak ke bawah untuk menghisap campuran udara dan bahan bakar. Diamati, kemudian piston bergerak ke atas untuk mengembalikan campuran dan videonya. Sparkplug menyerahkan campuran yang telah dimanfaatkan sehingga menghasilkan gaya yang terdapat piston ke bawah. Gaya yang besar hasil pembakaran ini diubah menjadi gerak putar mulai onrod dan crankshaft yang selanjutnya digunakan sebagai tenaga mesin. Dan bergerak ke atas dan exhaust valve terbuka sehingga mendorong gas buang keluar. Keempat langkah tersebut diulang-ulang untuk menghasilkan tenaga. Sekarang, marilah kita mempelajari masing-masing langkah tersebut secara rinci. Dalam langkah hisap, intake valve terbuka dan piston bergerak ke bawah untuk menghisap campuran udara dan bahan bakar. Campuran udara dan bahan bakar dihisap oleh pertumbuhan yang dihasilkan oleh gerakan piston. Posisi terbawah piston disebut titik mati bawah dan posisi teratas disebut titik mati atas. Untuk meningkatkan efisiensi pengisian campuran udara dan bahan bakar, intake valve terbuka sebelum piston mencapai titik mati. Tentang mesin 4 tak. Setelah ini nanti Bapak akan memberikan penugasan
setelah kita menampilkan video tadi, Bapak rasa pemahaman Anda sudah terbayar bagaimana cara kerja daripada mesin 2 tak dan 4? Tentunya, karena video tadi sudah menjelaskan, sudah sangat detail dia menyampaikan bagaimana cara kerja dari mesin 2 tak, bagaimana cara kerja dari mesin 4 tak, apa komponen yang ada pada mesin 2 tak, dan apa-apa saja komponen yang ada pada mesin 4 tak. Secara eksplisit, sebenarnya pembahagian daripada komponen-komponen mesin, baik itu 2 tak ataupun 4 tak, adalah kalau di mesin ada kepala silinder, ada diablok silinder, dan nantinya ada kartel. Ketiga bahagian inilah secara garis besar daripada mesin itu, baik dia 2 tak ataupun 4 tak. Jadi untuk beberapa menit ini, Bapak akan memberikan tugas bagi Ananda. Yang pertama tugasnya adalah, di sini akan Bapak tuliskan, biar Ananda ingat ataupun jelas nantinya tugas yang akan Ananda kerjakan. 1. Pengertian mesin 2 dan 4 langkah. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, cara kerja mesin 2 dan 4 langkah. Video tadi, Bapak harapkan anak-anak Bapak semua bisa melaksanakan penugasan yang Bapak berikan ataupun refleksi dari materi kita pada hari ini, yaitu cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak. Langkah atau tak itu sama. Yang pertama, pengertian mesin 2 langkah dan 4 langkah. Yang kedua, cara kerja mesin 2 langkah dan 4 langkah. Apa saja dia tahapannya? Kalau di langkah tadi sudah jelas, ada langkah hisap, kompresi, usaha, buang, di 2 tak apa. Baru komponen-komponen yang ada di 2 tak dan 4 tak. Kalau kita memahami kedua komponen ini, berarti perbedaan komponen yang ada di 2 tak dan 4 tak pada motor bensin pasti bisa kita kerjakan. Jadi Bapak harapkan nantinya ada beberapa siswa Bapak ini yang akan bisa menjelaskan kehadapan kita semua apa saja jawaban dari tugas yang Bapak berikan pada hari ini. Silakan dikerjakan masing-masing. Setelah pengamatan video tadi, Bapak harapkan bisa, tidak sulit untuk menyelesaikan tugas ini. Oke, saya berikan waktu sejenak. Bagaimana anak-anak Bapak? Sudah siap tugas yang Bapak berikan? Jadi untuk soal yang nomor 1, siapa kira-kira yang bisa? Siapa? Oke. Kepada nama Bapak, Ahmad Daud, silakan. Abu Daud. Pengertian dari mesin 2 tak kita sebanyak 2 kali. Oke, benar sekali. Bukan ini. Yang kedua, cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak. Siapa yang bisa sebelah sini? Baik, oke, terima kasih. Kepada nama Bapak, Mulyadi. Silakan. Cara kerja mesin yang usah, angka buang. Oke, terima kasih kepada anak Bapak mesin 2 tak. Oke, satu pertanyaan lagi, Bapak harapkan ada dari anak Bapak yang bisa menjawab. Oke, terima kasih. Silakan kepada anak Bapak Andi. Perbedaan komponen-komponen mesin. Benar sekali, tepuk tangan dulu. Dari ketiga teman-teman Ananda ataupun anak Bapak sudah dapat memberikan gambaran bagi Bapak bahwasanya penyerapan materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kita ini sangat bagus sekali. Di pertanyaan ketiga pun sudah jelas disampaikan bahwasanya perbedaan komponen daripada mesin 2 tak dan 4 tak sudah bisa dijawab oleh teman Ananda yaitu Andi Ramadan.
bahwasanya di mesin dua tak itu tidak ada mekanisme penggerak katup. Makanya dia boros. Katup itu tak ada ubahnya seperti keran kalau di pancuran aliran air kan yang akan mengatur ritme keluar masuknya bahan bakar dan udara. Campuran bahan bakar dan udara itu kalau ada katup bisa diatur. Jadi kalau yang di dua tak yang ada hanyalah saluran seperti halnya parit, jadi mengalir terus campuran bahan bakar dan udara keluar dia terus dari saluran buang atau dari saluran bilas. Sedangkan perbedaannya dengan empat tak, di empat tak ada yang mekanisme penggerak katup, jadi ada penyetelan katup kalau di empat tak. Ada katup masuk, ada katup buang, ada noken as atau gundukan yang akan mengatur gerakan daripada tak baru. Ada rantai teme yang akan menghubungkan putaran enjin dari poros engkol kepada gigi teme, yaitu pada noken as yang akan menggerakkan daripada katup itu sendiri. Makanya dia disebut dengan mekanisme penggerak katup. Kenapa dia dikatakan mekanisme? Karena komponennya lebih dari satu saling berkaitan. Mulai dari katup, begitu juga kepada manuk-manuknya atau ayam-ayamnya. Biasa juga disebut dengan piano klep, ada loket asnya, ada gigi temennya, ada rantai temennya, dan akan menghubungkan kepada putaran mesin, yaitu poros engkol. Oke, jadi di akhir pembelajaran kita kali ini, Bapak akan memberikan sebuah teknik stop yang akan nantinya dapat sedikit relaksasi ataupun meringankan beban di pundak kita masing-masing karena saking penatnya kegiatan kita pada hari ini. Jadi kita mulai dengan cara tangannya diletakkan di depan seperti ini. Buang secara pelan-pelan sambil kita buang secara kuat. Ho, ho, ho. Terima kasih. Oke, apa enggak pertemuan kita di kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan materi yang sudah Bapak berikan bisa diserap dengan baik dan bisa digunakan nantinya untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Salam untuk Anda semua, semoga kita sehat-sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.